يا شهر خير جئتنا اليوم تؤنس بيتنا رمضان ضيفا مثوبة بعد اشتياق زرتنا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdal syakirin wa hamdat taibin wa hamdar rajin li rahmati rabbil karim. Wassalatu wassalamu ala habibir rahman man unzila alaihi al-Quran sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Sayyidu Waladi Bani Adnan. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan bagi kita pintu-pintu kebaikannya, pintu-pintu kasih sayangnya. Di antara pintu-pintu itu adalah pintu pengampunan Allah dan kasih sayang Allah yang paling besar, yaitu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus pintar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kita harus pintar untuk menyambutnya. Pemberian Allah yang sangat besar ini, nikmat Allah yang sangat agung ini, yaitu bulan Ramadan, kita harus menyambutnya dengan penuh kebahagiaan. Layaknya seorang kekasih yang menyambut datangnya kekasihnya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk berbahagia menyambut nikmat Allah Subhanahu wa taala dan menghargai kasih sayangnya di dalam Al-Qur'an. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita bagaimana semestinya seorang hamba berbahagia menyambut kasih sayang Allah, nikmat-nikmat Allah, sebagaimana seorang anak harus berbahagia mendapatkan kasih sayang orang tuanya, atau seorang kekasih berbahagia mendapatkan hadiah dari seorang kekasihnya. Bagaimana kita tidak akan bahagia? Sedangkan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal perbuatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihargai dan dinisbatkan kepada kita. Kita salat, Allah Subhanahu wa taala yang memberi kekuatan, tapi Allah menisbatkan kepada kita. Kita zakat, Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kepada kita bahwa amal itu adalah hasil jerih payah kita, walaupun pada hakikatnya merupakan murni anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Ramadan. Illa shaum fa innahu li. Kecuali puasa, karena puasa itu adalah milikku. Apa rahasia di balik puasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, adalah ruang khusus milik Allah Subhanahu wa taala? Karena puasa adalah suatu amal yang tidak bisa diketahui oleh manusia lain. Itu adalah hubungan tersembunyi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dengan kata lain, orang haji, orang berzakat, orang sholat masih bisa dilihat oleh makhluk lain, oleh manusia lain, sehingga masih bisa dimasuki oleh sifat riya atau mencari sesuatu selain Allah.
Tetapi puasa tidak. Puasa adalah hubungan khusus seorang hamba dengan Tuhannya. Dan ini adalah nikmat besar bila ada seorang kekasih mengajak kekasihnya memiliki hubungan khusus, pertemuan khusus, ini adalah nikmat yang sangat besar. Maka dari itu, marilah kita menyambut nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah rugi rogima an furujulin dakhala ramadan summan salakha minhu falam yughfar. Betapa rugi orang yang memasuki bulan Ramadan, kemudian ia keluar dari bulan Ramadan dan ia tidak mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sangat besarnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sangat agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba di bulan Ramadan. Bulan yang awalnya adalah pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah. Dan pertengahannya adalah rahmat Allah, dan di akhirnya adalah idkun minan nar, keselamatan dan jaminan akan keselamatan dari api neraka. Inilah keistimewaan bulan Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka dan membelenggu syaitan yang mengganggu kita. Marilah kita belajar untuk berbahagia menyambut bulan yang sangat mulia ini. Dahulu kala para salafus saleh, mereka beliau-beliau sebulan sebelum Ramadan, beliau-beliau ini berbahagia dengan datangnya Ramadan. Sehingga beliau-beliau bila bertemu dengan sanak famili dan di majelis-majelis beliau-beliau dan di setiap momen, beliau-beliau selalu menceritakan keistimewaan bulan Ramadan dan besarnya rahmat Allah di bulan Ramadan. Hingga beliau-beliau memasuki bulan Ramadan dengan hati yang mengagungkan, dengan hati yang penuh cinta, dengan hati yang gembira. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan yang dialirkan kepada para aulia salihin saat menyambut bulan suci Ramadan. Murahhab murahhab bika ya Ramadan. Murahhab murahhab bika ya Ramadan. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe video kami.